Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Hastostomo Official Channel. Oke, kali ini saya mau tes kualitas ya. Saya ucapkan banyak terima kasih yang udah memesan alat saya walaupun belum terkirim. Yang udah subscribe juga saya ucapkan banyak terima kasih ya. Yang mau belajar bersama, mari kita bisalah bareng-bareng ya. Ini speknya spek 1 kilo ya. 1 kilo, tipenya PS murni. Kita jelasin lagi ya. Nah, kita ini simak ya, Mas. 1 kg. Saya jelaskan, ini 1 kg, sistemnya adalah PS murni ya, yang PS aman, murni aman ya, aja. Yang aman aja. Karena sekarang yang terkirim adalah PS murni ya, karena requestnya yang aman-aman aja sebenarnya. Mau yang request PS semi silakan. Ya, terima kasih yang udah mampir ya, yang udah subscribe, yang belum terkirim harap sabar ya. Ini 1 kilo. Saya jelaskan dulu ya Mas cara kerja alat ini ya biar tepat. Di sini ada keterangannya ya, stick kiri ya. Fungsinya untuk stick jaring kiri. Stick kiri ya. Stick kanan untuk jaring kanan. Positif itu aki positif. Dua ini adalah sekelar khusus. Jadi yang di sekelar khusus dua kabel ini, yang ini aki positif ya, dan ambil besi kanan, stik kanan dari ini ya. Jadi di kanan ada tiga kabel nanti. Ini 24 volt, artinya Anda tampil dengan 24 volt langsung ya, full. Ya. Jadi Anda pakai baru atau ini udah lama, yang penting 24 volt langsung 24 volt dulu. Ini multi ya. Bisa 12 dan 24 volt. Kalau enggak ada pakai lagi 24 volt, dia udah drop, Anda pindahkan ke sini. Ini bisa 12 volt dan 24 volt. 24 voltnya dengan catatan, Anda pakai 24 volt, udah 2 jam pemakaian, atau 2 jam setengah atau 3 jam, lagi udah mulai drop ya di 24 voltnya, Anda pindahkan ke 12 volt ini. Tapi tetap 24 volt. Dia itu listriknya tinggi lagi. Ini penghabisan di 24 volt. 24 ya. Voltnya sampai habis. Sampai habis gitu ya. Atau jika Anda hanya mempunyai satu aki, maka pakai di sini aja. Ini listriknya terbaik di sini. Kalau di sini di 12 volt bisa, tapi listriknya kecil. Ya. Ya, ini itu karena kecil, jumlah voltanya ya, lebih banyak ya primernya di 12 voltnya. Harus disesuaikan dengan pemakaian aki ya. Jadi kalau 24 volt di sini, ini harus sudah drop dulu satu aki ya, karena dia pasti tinggi lagi. Oke, kita tes di. Kita coba tes di 12 volt. Ini 12 ada volt baca dulu video ya. Ya, saya kasih tahu dulu baca videonya. Setelannya ya, jangan lupa ya di setel ya. Setel atas kenceng, bawah kenceng, hasilnya tegangannya tinggi. Ya, kalau Anda mau irit, berarti atas di loss. Kencengin dari bawah aja, itu iritnya. Itu solusi ya, ini di bawah solusi, bisa, apa dari atas juga bisa ya. Ya Mas ya. Nah, alat ini kalau kecemplung nggak apa-apa, aman. Tapi saya sarankan jangan buat berendam, karena ini kan dari papan ya. Papan ini ya. Kalau kecipratan air, kecemplung itu nggak apa-apa ini, aman. PS murni ya, jadi mesinnya aman. Primer, sekunder. Outputnya dari awal sekunder, stick kirinya, stick kanan dari akhir sekunder. Yang tes mau 200 ya. Minta dibuatkan model primeran boleh ya, boleh aja yang bisa buatkan ya. Ya. Ini pakai aki satu ya, aki satu dulu ya ini. Karena satu aki gunakan yang 12 volt ini. 12 volt. Yang ini 24 volt ya Mas, terkirim. Ya, kita tes lagi 200 ya. Nah, ini 200-nya kuat ya. Meskipun hanya 12 volt, jangan khawatir. Jauh lagi ya. Ini tetap cara settingnya kuat gini, ya. Ini jadi sesuaikan inputnya 12 ya. Volt. Ya tetap 12 volt satu aki. Kalau ya, atas kendor dia kecil, naikin dari bawah. Ya, nanti atas dikencengin, dia naik ya.
Nah, Ini atas terlihat ya. kendor, bawah kencang, atas kencang. Jelas ya, Mas? Jauh ya perbedaannya ya. Nah, jadi kalau atas dikendorin, dia kecil, naikinnya dari bawah. Itu solusi ya, Q1 udah drop. Kalau mau langsung casingnya tinggi, berarti atas sedang, kencang boleh sedang lah. Ya, ini ya. Spool 2 milian ya, Mas. Jangan mepet banget ya, 2 mili aja. Jaraknya kisaran 2 ya. Mili aja ya. Jadi kalau atas kendor, skrupnya dikendorin, dia sedang bawah, dari bawah ya naikinnya ya. Ini dinaik kencengin lagi, naik lagi. Bawah. Nah, dari bawah aja gampang. Jadi biar gampang, atas misalnya sedang naikin dari bawah. Ini enak tinggal muter aja. Ya. Ini 200-nya, 200-nya ini hampir ya, hampir 100% ya, ini sekitaran 80%-an ini. Ini di 12 volt. Ya. Sekarang kita tes 500 muat nyala nggak nih ya, beban 500 di 200 itu di 12 volt itu dia sanggup nggak nih? Ya, coba biasanya aja ya. Kalau dia nggak sanggup berarti dia kecil listriknya ya. Oke, kita udah tes di 500 ya, tetap pakai satu aki ini, satu kita aki masih ya. Di 12 volt ya. Nah, itu nyala kisaran 30-40% ya. Nah, perbedaannya karena dia bebannya naik, ini suaranya lebih kencang. Iya. Karena dia ada kita penambahan naikin lagi ya. Ya. So, kata dari dia atas bisa masuk ke air yang agak dalam itu ya. Jadi jangan lupa ya, atur nah, aja ini settingannya ini. Ya, mainkan aja sesuai selera Anda. Ini di 200 ya, di 12 volt maksud saya. SD 1000 muat kang, nyala nggak nih lampunya, kita coba aja sebagai gambaran bahwa alat ini spoolnya benar-benar maksimal pekerjaannya ya. Dia kuat juga meskipun hanya kisaran 30% ya, jadi itu nyala kuat lah ya. Jadi alat ini berfungsi dengan baik ya, Mas ya. jadi kalau lo keluhan Allah, silakan chat WA saya aja ya. Kalau di 200 nya mau jangan apa keluhannya lagi, ya kuat lah. Sekarang kita tes 24 volt ya. Jadi yang punya alat ini silahkan diperhatikan ya, dengan seksama ya. Untuk ini 24 volt kita tes 24 kita volt. Sesuaikan. Jadi kita ya. Cabut ya. Ini yang 12 volt. Di 24 volt ya. Ini 12 volt kita cabut. Taruh aja di mana lah. Gak masalah di mana sini om. Yang penting tidak mengganggu ya. Ya tidak. Penting kita gunakan selipin ini aja yang dia. 24 volt ya. Perbedaannya jauh sekali ya, 12 volt sama 24 volt. Ya, kita pakai 24 volt. Sebagai gambaran bahwa 24 volt harus pakai capit lagi 24 volt. Harus ya, karena harus pakai 24 volt. Kuat, karena dia masih tinggi ya, volt ya, karena itu lah pemakaian 1 standar jam, 24 jam volt. Minimal, boleh pindahkan ke 12 terbaiknya volt. Ya, jadi 24 dia naik lagi. Dia lebih tinggi lagi ya, lebih kuat lagi ya. Tadi langsung di 1000 aja ya, langsung di 1000 ini ya. 24 volt ya, mampu nggak nih ya, setelahnya coba kita lihat dulu. Ya loh, dia tenaganya langsung cet ya, enggak ngeten
baru naik nggak ya langsung tuh. Nah ini 1000-nya itu 50% ya. Kita coba naikin lagi, bisa nggak ya? Ini masih bisa naik ya, kita naikkan lagi ya. Loh, naik ya, kencengkan aja. Kita kencengkan atasnya ya, dia naik lagi. Jadi lihat kan dia kedip-kedip. Atur kalau aja ya sesuai kebutuhan Anda ya. Dan naikin lagi. Nih, dari bawah nih naikinnya ya. 1000-nya 50% ini kalau dikencengin ya. Kita kan? Coba aja ya. Tes kemampuan ini semaksimalnya seberapa nih alatnya. Ini benar-benar kuat nih, ini 1 kilo nih. Ingat ya, untuk perawatan Widya, Anda kalau mau 24 volt, tegangannya tinggi, kencang, bawa kendor dulu dan naikin dikit-dikit kencang. Ya. Risikonya kalau Anda kencang bawa kencang, tes kencang bawa kencang, dia nanti aki maksimal 4 jam man ya. Beli 1000-nya langsung dan nyalanya pun stabil ya. Kuat ya, stabil ya. Kuat ya. Kita kendorin. Ini kalau kendor seperti ini kecil. Tuh. Nah. 1000 ini kita tes di 500 ya. 500-nya dia lebih kuat. Kita coba di tekanan yang rendah ya. Tuh. 500. Ini bisa 50% lebih ya. Slow ya, slow. Jadi yang punya alat ini selamat ya. Dalam artian selamat ya, semuanya akan terkirim ini seperti lah. Ini kualitasnya ya. Hanya iya, waktunya aja lah. Waktu yang harus bersabar ya, karena perakitannya juga nggak secepat itu ya. Bisa naik lagi nih. Loh. Ini ya. Dia kencengin lagi, dia masih naik lagi. Kita masih coba. Bisa kita paksakan ya, kemampuan 10 ini ya. Kuncinya itu di platina ya. Platinanya ya. Itu nomor 1 ya. Habis itu 10 dan jumlah banyaknya kondensor atau kapasitor. Jadi kualitas 10, jika Anda menggunakan platina motor, nggak bakalan kuat ya, karena dia panas, pasti ya, panas. Kalian kuat seterang ini, sekuat ini. Karena apa? Karena platinum motor itu dia tipis ya. Ini di mata widyanya ini masih terasa anget ya, belum panas sekali ini, masih anget nih. Jadi kalau pakai motor pasti merah di sini ya, pasti dia terbakar merah melengket nih. Tenaganya ini benar-benar super ya, kuat sekali ya. Ini untuk ikan nila ya, insya Allah aman ya, Anda nggak usah khawatir ya. Standar efektif 1 meter sampai 1,5 meter ya. Ini spool masih 1-2 milian ya. Kalau Anda mau jauh resikonya nanti nggak kuat, ini harus kendor lebih tinggi. Di 200-nya ini. Nah, kita standarin ke 200 ya. Kalau 200-nya itu 100% ya. Mantap maksudnya. Jadi jangan ragu untuk mengotak-atik settingannya ya. Jadi atur aja. Intinya itu platina ya, harus dihaluskan ya. Pakai baja Widya. Semuanya bisa enggak ya? Sampelnya ada ya di video-video saya sebelumnya yang mau lihat seperti apa. Kita coba tes di lampu 1500 dan gabungin ya. Dia nyala enggak? Kuat enggak nyala? Kalau nyalanya kecil berarti ini tenaganya kuat. Ya kisaran 500-an ya. Umurnya ya sekitaran 350 ke atas ya. Enggak nyampe 1000 full ya. Oh, ternyata kuat ya, walaupun dua-duanya dinyalain tetap kuat ya.
setting atas kenceng, bawah kenceng ya. Coba. Itu masih bisa naik dikit ya. Kita lihat. Ya. Ini dua-duanya saya nyalain nih, 1500 nih. Jadi 10 kalau ini di 500-nya bekerja dia lebih terang maksimal sekali ya. Yang di 1000-nya dia sedang aja. Jadi yang punya alat ini silakan Anda manfaatkan sebaik mungkin ya. Oke, terima kasih. Kuncinya yang mau subscribe monggo ya. Kuncinya yang mau pesan silakan, harap sabar aja intinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.